Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Masya-Allah. Ingat kan tak ada orang yang nak tengok eh? Ada punya orang nak tengok. 25. Kenapa knitwear by Falah? Farah ni Falah. Kenapa gelak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Ni saya nampak sahabat saya ni Azim Idris join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Azim, apa khabar? Saya dah kenal dia lama dah ni. Saya rasa sejak 3 tahun lepas pernah sekali shoot dengan dia. Dengan D-Raw lah, D-Raw. Alhamdulillah sihat. Okay. Petang ni saya just ada berada kat luar. Saya kadang-kadang suka buat kerja dekat luar, kadang suka buat kerja yang dalam bilik. Kalau luar ni dia lagi bagi banyak orang kata input lah, lebih terbuka lah kan. So lepak dekat luar. So tak ada apa, saja nak live. Sebenarnya saya nak lupa nak sampaikan. Mungkin 32 orang, 34 orang ni mungkin dia dapat ilmu baru lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zati Fauzi, Farah dekat rumah. Alhamdulillah, semoga terus sahabat sampai syurga. Allahumma amin. Okay, sebenarnya kalau you all nak tahu, sebenarnya live yang paling bagus sekali, you all nak tahu ke live paling bagus sekali dekat media mana? Live yang paling bagus sekali dekat media mana? Ke you all dah tahu dah? Live yang paling bagus sekali adalah dekat mana? Ke dah tahu dah? Dah tahu, saya tak cerita lah. Fiza Odin, Nora Atika, tak nak invite orang live sekali ke tuan? Boleh juga, mungkin boleh kot. Tapi sekejap lagi. Siap lagi lah. Ada orang nak live dengan saya ke ni? Ada orang nak live dengan saya ke? Tak tahu. Muhammad, belum. Skidwear Bal Falah, belum. Doa, tak pernah buat lagi. Nak tahu. Okay, good. Alhamdulillah. Tak tahu. Okay, good. Tak tahu ke? Nak tahu ke ni? FB. Okay, good. Okay, baik. Live paling terbaik sekali adalah kita buat di FB. Okay, di FB page. Sebab apa saya cakap dekat FB? Dekat FB, saya bagi ilmu percuma petang ni eh. Sebab dekat FB, kalau you perasan, kita ada button like, kita ada button comment, dan kita ada button share. Sebab apa? Okay, satu share bersamaan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farah mana? Kak Farah dekat rumah. Nak jumpa Kak Farah ke? Kak Farah ni ada dalam hati saya ni. Adalah hati saya ni. Hello, Kak Farah. Okay. Live paling bagus sekali bila ada dekat page. So, sebab apa kita ada like, comment and share. Satu share bersamaan dengan 100 komen. Satu komen bersamaan dengan 100 like. Kalau you tengok dekat live, dekat IG ni, kita tak ada button share. Tak ada button share. Kita hanya boleh komen. Kita boleh bagi love. Belanjalah love sikit. Korang ni kedekut lah petang-petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Button share sangat-sangat penting. Okay. Kita boleh share. Kalau di live, kita boleh minta audience kita untuk share di Facebook. For pride orang. Share di mereka punya. Apa tu orang kata? Share untuk mereka. Share pada mereka punya group public. Okay, hi dia. Okay, Nis Jiha, 56 orang, 57 orang. Okay, Alhamdulillah. Sekejap lagi saya nak announce pemenang yang itu saya cakap live tu kan. Okay, Alhamdulillah. Saya tak tahu update berapa ramai orang yang join saya punya kelas sekarang ni. Saya tak dapat contact HQ. HQ sekarang ni kata HQ punya handphone terbakar. Okay. Dah hang dah. Dia terpaksa
terpaksa connect dengan WhatsApp web, terpaksa reply guna laptop. Saya tak tahu berapa ramai orang. Alhamdulillah, dan kita punya jualan nak tutup dah, lebih kurang 2 jam lagi untuk first batch untuk early lion, harga yang paling special sekali, seminar marketing advance booster your sale. Okay, handsome now hari ni. Alhamdulillah, terima kasih Allah bagi handsome. Flawless, flawless bab ni. Filter, kalau aku bagi bukan filter ni, muka aku ke laut ni. Sebab ramai nak tuan ilmu tuan. Alhamdulillah, terima kasih kerana mencintai ilmu. Okay, barang siapa yang apa ni, sesiapa yang bersungguh-sungguh dalam ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Okay, apa khabar you all? 48 orang petang ni, you all buat apa ni? Laut mana tu? Laut? Ada second batch ke? Dia ada second call. Second call ni harga dia akan jadi double. Akan jadi double. Sebab harga asal yang letak RM2,983. Tapi kita bagi pada 1,000 orang yang pertama ataupun 7 jam yang pertama hanya RM99 saja. Okay, first business struggle ke Abafi? Cuba cerita pengalaman sikit. Okay, good, good question, Majidil. Okay, first struggle of business. Sebenarnya saya start dengan agent je. Saya start dengan agent je waktu tu raya. Saya start dengan agent jual jubah. Dan nak kata struggle tak struggle, very very struggle, susah sangat. Even though itu saya viral, orang cakap senang lah meniaga, dia ada follower. Tak, sebenarnya you tengok berapa ramai orang yang ada follower tapi dalam account bank dia tak ada duit. Berapa ramai orang yang ada follower tapi dalam account you dia tak ada duit. Sebab apa? Sebab follower bukan menentukan anda dapat duit, bukan menentukan anda dapat sale, bukan menentukan anda boleh buat marketing. Okay, ilmu yang menentukan nanti duit anda akan masuk. Sedikit ilmu anda, maka sedikitlah sale anda. Sedikit ilmu anda, maka marketing anda akan buat sedikit. Dan sedikitlah duit yang akan masuk dalam account bank anda. Okay, so struggle, very very struggle. Saya buat business jubah tu sekejap je, tak kena dengan jiwa. Lepas tu kita go for kain, buat nikah, buat tudung. Lepas tu mula menulis. Menulis sebabnya ramai orang tanya soalan, kenapa boleh kahwin muda dan sebagainya. Dan asalnya saya tak pandai bisnes, dan saya tak tahu pun bisnes ni macam mana, dan saya tak minat pun bisnes ni. Saya engineering, saya ke juruteraan elektrik dan elektronik di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Masa umur berapa tu? 21 tahun. Ajarkan saya marketing, kak. Saya juga dari sekolah marketing. Masya Allah, sekolah marketing mana tu? Ajari saya, kak. Ini dari Indonesia ya. Okey, bermula dengan ejen umur 21 itu, waktu lepas kahwin tu, okey, terpaksa. Sebabnya saya kena jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, dan saya kena tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar juga, dan saya dah berkahwin. Jadi bila kita dah berkahwin, kita dah ada tanggungjawab. Bila kita ada tanggungjawab dekat situ, kita rasakan takkan kita nak minta duit mak bapak kita lagi. Okey, sedangkan mak bapak kita dah susah payah pelihara kita sejak daripada kecil lagi kan. So inilah masanya untuk kita berubah, untuk kita pula balas jasa ibu bapa kita. Ha kan. So bermakna kat situ saya bermula dengan agent. Lepas tu saya buat buku di bawah publication orang, the first time. Dan saya dapat sikit-sikit lah macam tu. Dan kebanyakannya saya melakukan kerugian. Sebab apa melakukan kerugian? Sebab saya tak ada ilmu, saya tak ada guru orang yang guide saya. Cakap yang sini tak boleh, ini tak boleh, tak ada orang yang guide saya. Abang Ifi kahwin umur berapa? Umur 21. Pernah berminat bisnes? Tak pernah. Masa modal waktu tu adalah zero. Tak ada modal langsung. Saya tak bermula dengan sebarang modal. Okay, saya ikut je orang. Ikut je orang buat apa, saya ikut. Jadi tak jadi. Okay, saya banyak sangat buat kesilapan. Dan saya dah rugi hampir saya rasa beratus ribu kot. Ratus ribu ringgit rugi disebabkan ketiadaan ilmu sahaja. Sebab tu lah orang pada hari ni, dia nak buat bisnes, dia nak buat bisnes tapi dia tak ada impian, dia tak ada guru dan tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia buat bisnes, okay, bisnes dia tak menjadi. Bila tak menjadi, dia rasa stres. Bila stres, dia tak nak buat bisnes dah. Bila tak buat bisnes dah, dia tak dapat duit. Bila tak dapat duit, dia terpaksa meminta kepada orang. Dia minta kat ibu bapa, minta kat orang lain. Terpaksa meminta orang lain. Ini saya sedih, okay.
kalau you betul-betul passion dalam business, you nak buat business betul-betul, jangan main-main. Kalau you nak buat business, buat business betul-betul. Kalau you nak bekerja, bekerja betul-betul. Kalau you nak belajar, belajar betul-betul. Buat sesuatu perkara itu sungguh-sungguh. Okay, okay ke okay ni? Yang kata saya tak sepower Effie macam mana nak improve marketing. Belajar ilmu marketing, Helmi. Belajar ilmu marketing, masuk kelas. Masuk kelas marketing, belajar ilmu marketing. Macam mana nak mulakan bisnes? Mulakan dulu dengan ada medium bisnes kita. Kalau kita kat luar sana, kita ada kedai. Okay? Kalau online bisnes, kita kena ada kedai online bisnes kita. IG ke, FB ke, dah banyak sangat free cost yang kita boleh gunakan. Cuma sebab tu dah saya cakap, bila kita tahu free cost tu tak menggunakan sebarang mana, tapi kita tak tahu technical dia macam mana, strategi dia macam mana. Ramai juga hari ini yang berkira-kira, okay, nak belajar ilmu berkira-kira mahal dan sebagainya. Saya nak tanya you all, you pergi sekolah, you pergi sekolah, you bayar ke you free? Okay, you pergi sekolah, you bayar ke free? Itu je saya nak tanya. Kalau you free, okay, dipersilakan you belajar nanti ilmu free. Belajar ilmu bisnes dengan siapa? Belajar je dengan siapa-siapa. Belajar ilmu bisnes dengan guru yang terbukti. Yang terbukti dah boleh mengajar tentang bisnes. Yang ada result, yang proven. Okay, good. You pun sendiri akui belajar dekat sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah. Angin kuat pula kan. Sekolah menengah, sekolah rendah, semua kena bayar. Adakah free? Even you nak masuk universiti, you nak dapatkan degree, you nak dapatkan diploma, dapatkan master, you kena bayar. Semata-mata you nak dapatkan sijil, dan sijil tu untuk bekerja yang you nak starting gaji RM1,500-RM2,000. Jadi kita tak boleh berkira-kira dengan ilmu kepandaian. Kalau kita berkira-kira, kata guru saya Tuan Abdul Basit, kalau berkira-kira dengan yuran, berkira-kira dengan yuran kepandaian, maka tanggunglah peritnya cukai kebodohan. Kenapa Effy tak kerja dalam bidang engineering? Sebab saya rasa engineering bukan bidang, bukan jiwa saya. Engineering bukan jiwa saya. Dan saya dapat passion saya ni perniagaan. Saya rasa perniagaan lah jiwa saya. Go for your lane. Kalau you nak belajar tentang doktor, belajar doktor betul-betul. Belajar bisnes, belajar bisnes betul-betul. Kalau you nak main-main dalam bisnes, you jangan buat bisnes langsung. Okay? Kejar you punya passion. Tuan Effy, macam mana nak asingkan masa dan jadual rumah? Saya nak bisnes tapi saya ada jadual jaga ibu saya tak, rumah dan nak jaga ibu yang kesihatan on off. Kadang-kadang tak sempat nak post. Okay, good. Good question. This is the good question. Okay. Bagus kalau tanya macam tu. Okay. Sekurang-kurangnya you ada usaha. Okay. Kalau you ada jadual, okay, jadual rumah, okay, kalau boleh you bagi masa untuk business you, you settlekan dulu rumah, you settlekan dulu ibu you. Itu yang utama. Utamakan you utama dulu. Okay, settlekan ibu dulu. Ibu dah settle semua. Ambil masa sekejap, sejam, dua jam, untuk kita prepare bahan. Nak buat zero cost ni, nak buat business tak susah pun. Untuk kita prepare bahan. Prepare bahan maksudnya apa? Kita cari gambar yang nak post, video yang nak post, kita buat caption sikit. Sebab tu saya cakap pentingnya ilmu. Bila ada ilmu, sangat-sangat mudah. Ambil masa sejam, dua jam, okay, waktu ibu kita dah rehat ke dah tidur. Lepas tu kita prepare. Besoknya kita tinggal post je. So tak adalah masa kita nak uruskan ibu kita, nak buat caption dan sebagainya. Preparation. Ini ilmu saya dah bagi kepada anda semua. Jadi kau kena bayar. Abang Effy buat bisnes apa? Saya buat bisnes publication, penerbitan dan juga marketing services. Ya, betul. Saya memang garang. Okey, tak apa kuan, kalau masuk engine nanti kita tak jumpa tuan lah. Bisnes kita masih tuan terbaik. Nah, kalau tuan masuk engineering, itulah. Itu rezeki kita lah, jodoh kita. Jodoh . Okey. Kata guru saya cakap rezeki ni tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Tapi you yang sering tukar alamat. Maksudnya apa? You sering tukar bisnes. Buat bisnes ni, buat bisnes tu, bisnes ni, bisnes. Alamatnya meninggal lah. Nak kata alamatnya memang ke laut lah, ke udara lah. Okay, tips beli rumah. Beli rumah dulu, tips beli rumah. Sebelum nak beli rumah, you buat duit dulu. Buat duit dulu. Buat duit dulu. Tak ada duit macam mana nak beli rumah? Kalau boleh study bidang lain dan nak bisnes sendiri. Study bidang lain dan bisnes sendiri. Boleh, tak ada masalah. Okay, you boleh buat part time. Dulu buat, saya buat part time juga. Tapi saya bahagikan masa tu. Buat jadual cantik-cantik. And then decide
at one time decide you nak business ke you nak kerja. Kalau you nak, you nak kerja, you kerja betul-betul dalam bidang you. Kalau you nak business, you buat business betul-betul. Itu sebenarnya susah tak nak bagi masa dengan keluarga. Okay, at first memang susah, tapi boleh. Segala perkara yang ada dalam dunia ni susah tapi boleh. Tapi boleh guys. Okay, susah tapi boleh. Okay, you usaha, usaha sungguh-sungguh. Tapi save life tak, tak nak, tak nak save. Handsome-nya macam Effie lah muka awak. Betul lah tu. Dah insane dah, apa khabar? Kaifa haluka ya akhi? InsyaAllah, tabarakallah. Cayuk. Ada, ada tak kenalan dalam bidang penulisan? Ada? Banyak penulisan. Kenapa nak menulis buku ke? Abang Fik, apa nasihat untuk pemuda umur 22 tahun sebab saya masih keliru tentang kejayaan saya? Okey. Nak buat keputusan, okey, nak buat keputusan dia melibatkan masa depan. Masa depan nak buat keputusan sesuatu apa lah rambut aku ni, ya Allah. Okey, nak buat keputusan dia melibatkan masa depan. Bila masa depan benda yang kita tak akan tahu lagi. Kita boleh predict tapi kita tak pernah tahu A ke B ke C ke D, tak tahu. Tapi Allah tahu. Untuk buat keputusan, minta kepada Allah dulu. Minta dekat Allah. Okay, solat sunat istikharah, doa dekat Allah untuk kita buat keputusannya betul. Macam dulu saya nak kahwin isteri saya. Saya kenal 3 hari je Farah. Farah nak kahwin dengan saya. Dia buat istikharah sebab dia takut kahwin dengan saya orang salah. Atau saya ni orang yang yang tak betul kan. Memang tak betul kan. Okay. Kalau buat bisnes banyak boleh ke? Ya Allah. Nak buat bisnes apa? You nak buat bisnes apa sekarang ni? Okay, saya dah cakap dah. Fokus. Fokus pada satu bisnes yang paling banyak buat duit. Tuan, nak cari orang yang suka produk kita macam mana? Okay. Itu antara teknik yang saya bagi tahu dekat seminar saya. Nak bagi orang suka macam mana? Nak bagi orang nampak macam mana? Nak bagi orang kenal macam mana? Saya ajar dalam seminar saya. Dan saya bagi tahu apa tahu? Seminar saya ni saya bukan buat yang sikit-sikit je. Maknanya kata sebelum you masuk seminar saya pada 3, 4 dengan 5 Julai nanti you dah buat duit daripada sekarang. Okay. Bagi tahu dekat kawan-kawan yang buat bisnes tapi masih lagi struggle, stuck gila, tak tahu nak start mana. FB business apa sekarang ni? Okay, publication dan juga marketing services. Sama-sama. I will hululangan. Sebab saya akan ajar diorang tu macam mana nak cari gambar yang best, video yang best, macam nak tulis caption. Dia cerita kan tak di sebalik movie AV yang dekat YouTube tu. Okay, actually itu adalah video content je, dalam masa tak ada apa pun sebenarnya. Macam mana nak cakap video YouTube kan, nak bagi tahulah yang apa ni, si lelaki tu struggle dengan nak dapatkan perhatian perempuan tu. Tapi perempuan tu, si Farah ni, perempuan tu busy, dia sibuk. Dia ingat, Effie ingat, lelaki tu ingat perempuan ni curang. Tapi berdasarnya perempuan ni busy dengan dia punya bisnes. Bukan nak abaikan lelaki tu pun. Lalas perempuan tu pujuk lelaki tu. The end. Broadcast tu cara marketing yang betul ke? Broadcast kat mana? Broadcast dekat mana? Dekat broadcast dekat mana? Marketing broadcast dekat WhatsApp ke apa? Can you speak English please? Yes, I can. I also can speak in German, Switzerland, Paris, bonjour, Italy, buongiorno. Saya buat 3 bisnes at the same time. Buka tahu sendiri, handshot dan kek. Apa pendapat tuan? Fokus pada satu bisnes saja. By folly, fokus pada satu bisnes yang paling banyak buat income. Okay, kalau you buat dekat, kalau you tak fokus, okay, you macam mana you nak capai sale yang you nak? Contohnya you capai saya nak live dengan dia. BB Folly, boleh tak live dengan saya? Salam tuan, dah daftar ABYS. Alhamdulillah, terima kasih Syafiq. Okay, broadcast WhatsApp saya tak suggest. Saya tak suggest sangat untuk broadcast WhatsApp. Saya tak suggest. Tapi boleh. Saya tak suggest tapi boleh. Ibarat macam kita follow up lah. Okay. Tapi tengok pada ayat juga. Jangan terus menjual. Minta izin kepada diorang. Boleh tak boleh ni?
BBB Soeli. Saya nak live dengan awak belika. Saya kau nak tanya, kalau kita dah ada bisnes sendiri kan, tapi baru nak grow, lepas tu nak cuba daftar GrabFood, Panda dan sebagainya, macam mana ya? No, jangan. Okay, you dah ada bisnes sendiri, you focus pada bisnes you. Macam mana you nak growkan bisnes you? Macam mana you nak tingkatkan jualan bisnes you? Instead of you buat Grab, macam bila masa you drive Grab, macam mana bila masa you nak fikir tentang marketing? Bila you nak fikir untuk tingkatkan jualan? Selesai mendaftar. Terima kasih Alif. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Abang Effie, share lah macam mana nak guna duit. Nak guna duit untuk travel. Nak guna duit untuk travel, kena cari duit dulu. Kena cari duit dulu. Lepas dah ada duit, okay, nanti kita buat pembahagian. Okay, berapa persen nak ni? Okay. If daftar FBS, kena pergi seminar ke? Sebab sekarang waktu tak mengizinkan. Okay, saya nak bagi tahu, seminar Evan Booster Yourself tu ada recording. You jangan risau, ada recording, you boleh belajar. Kalau you tak belajar sekarang, you nak belajar bila? You nak tangguh, you nak tangguh ke bila? Tangguh tahun depan. Ha? Tangguh sampai masanya you berhutang, you tak boleh tolong parents you. Bila you nak belajar? Kalau boleh, saya dah bagi tahu dekat semua student Advanced Booster Yourself saya, sebelum masuk seminar sekali dah boleh buat duit. Sekarang ni dah buat tindakan dah. Dah boleh buat duit, dah start untuk promote dah. Dah start untuk sharing dah. Ada dekat Telegram tu Nafif. Itu dah ada register. Alhamdulillah ada Telegram. Okay, suara tak apa-apa dengar. Suara tak boleh dengar. Hello, test. Okay ke okay? Okay ke okay tu? Betul. Perkataan nanti boleh ke dropship je, susah tu semua, you bela. You bela apa tau, bela binatang atas kepala. Binatang. Saya nak daftar, pergi link dekat bio, tutup je live ni. Mas pergi link dekat bio saya, dekat link bio saya, tekan. Saya takut nanti dah habis kuota. Beli follower salah satu cara marketing juga ke? Okay, beli follower is one of the cara marketing, tetapi saya tak galakkan. Untuk pertama kali orang yang baru nak start business, jangan beli follower. Sebab rugi. Okay, you beli follower yang bukan the right audience. Buat apa nak beli follower, habiskan duit beli follower dulu. Okay, lebih baik you spend duit you untuk buat like marketing untuk orang sukakan you punya brand. Okay, tarik the real follower, bukan yang follower yang beli ni. Itu salah satu cara marketing, saya tak galakkan student saya untuk beli follower. Boleh tak, tak tunjuk muka tak apa ke? Tak apa. Tapi dah lambat kot. Cari orang lain lah. Maybe Foley. Kita dah join seminar tapi banyak bagian yang saya dapat dengar. Yes. Okay, apa yang saya apply, saya minta untuk student-student saya pergi kepada saya punya page, pergi saya punya Telegram, dapat ilmu yang saya ajar tu, apply terus. Buat terus. Okay, salah satu benda yang kita boleh apply adalah kita banyakkan membantu orang. Apa business ataupun kita buat dalam dunia ni boleh membantu orang. As long as kita boleh tolong orang, bantu orang, okay, as long as itulah kita punya business akan berjalan. Pinknya bibir, biasalah. Pakai Wawa kosmetik. Alhamdulillah dari register. Terima kasih. Thank you very much. Siapa nak, kalau tak ada follower, siapa nak tengok dia? Ini kesilapannya. Okay. Ada caranya. Ada caranya untuk kita menarik follower organik. Ada caranya untuk menarik. Bukan kita beli follower. Okay. Nak bagi orang nampak. Nak bagi orang suka. Nak bagi orang like. Okay, bisnes kita, trust bisnes kita ada step by step. Okay, ini saya akan ajar kepada student-student saya nanti. Alhamdulillah dah register 16 kali lagi besar, macam mana 16 kali lagi bisnes minat cari dropship atau agent. Okay, ini akan saya ajar dekat sesi last kali. Okay, nak luaskan pasaran, nak rekrut agent macam mana. Kita kena buat marketing plan tentang recruiting lah situ. Ada hari keempat saya akan ajar. Pada sesi yang terakhir saya akan ajar last. Siap saya share dengan dropship saya. Okey, dipersilakan. Untuk cari ilmu bisnes tak apa ke kalau ada banyak guru? Untuk cari ilmu bisnes tak apa ke kalau ada banyak guru? Tak usahlah. Tapi mentor satu. Guru ada banyak, tak apa, mentor satu. Mentor tu bermakna dia yang betul-betul guide kita. Mentor ni dia yang betul-betul guide kita.
dari A sampai Z, dia akan tunjukkan. Guru guru ni ada ada banyak, guru bisnes ni ada banyak lah. Tapi cari guru yang betul-betul proven, yang terbukti dia punya result. Efek tak business sama tu? Follow efek tak business sama tak? Okay, even though sebenarnya kalau you tak ada follower pun you boleh buat duit kalau you ada ilmu. Okay, saya nak tanya, saya bagi contoh eh. You kenal ke? You kenal ke owner kepada you kenal ke owner kepada Starbucks? Dia terkenal ke? You kenal ke? You kenal ke owner Starbucks? You kenal ke owner Starbucks? Dia ada follower ke? Berapa follower dia? Tak kenal kan? Kalau you boleh jadi mentor kita orang ke? Boleh? Kalau you nak belajar, you boleh. Tak ada masalah. Terima kasih dia. Tak, tak kenal. So, you kenal Starbucks kan? Starbucks dah buat bilion dah. Rasa owner dia, rasa dia punya shareholder, you tak kenal pun. Tak ada followers dia. Tapi dia ada ilmu. Ilmu nak mengembangkan branding dia tu. Sebab tu saya cakap, jangan berkira-kira dengan ilmu. Okay? Kalau kita berkira-kira dengan ilmu, maka duit pun akan berkira-kira nak masuk dalam akaun kita. Teruskan, saya dah bagi tahu. You decide. Okay? Teruskan. Kau sabar je. Buat bisnes menjahit pakaian, pre-order pun perlu tumpukan tingkatkan sales. Yes. Betul? Okay, kenapa buat pre-order? Okay? Jahit je lah macam biasa. Kalau kita share ilmu dengan DS dan AJ, lepas tu dia dapat ilmu terus keluar. Jangan ada mentality macam tu. Semakin banyak kita kongsi sebenarnya, semakin banyak lagi Ya Allah akan bagi rezeki. Kalau kita berkongsi dengan orang, okay, DS kita tu keluar, sebenarnya Allah nak menggantikan dropship yang lebih baik daripada dia. You kena tahu, kalau dia keluar, Allah nak gantikan dropship agent yang lebih baik daripada dia. Yakinlah, kita lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak yang sebenarnya kita dapat. Dia sama macam sedekah, okay? Matematik Allah ini, RM1, RM5 kita keluarkan, kita ada RM4, RM1 kita keluarkan, takkan jadi RM3. Takkan jadi RM3. Akan bertambah-tambah lagi. Kita yakin dengan tak yakin je. Bisnes mana pun kena ada marketing. Ya betul, kena ada marketing. Segala bisnes dalam dunia ni kena ada marketingnya. Kena ada cara marketing yang betul. Kalau Ifi dah tak buat Ifi rasa payment dah, tak buat dah. Tak kena dengan jiwa saya. Mula dari mana je kalau buat bisnes saya tak pernah berniaga. Mula dengan wujudkan kedai online you. Kedai online you, okay, mula nak buat bisnes, wujudkan kedai online, IG ke, FB ke, kemudian pilih bisnes. Bisnes apa yang kita nak? Mula dengan agent dulu. Dengan dropship dulu. Jangan tiba-tiba nak buat produk sendiri. Baik, faham. Tips confident. You kena ada ilmu. You kena ada ilmu dan you practice. You ingat dulu, saya pandai cakap ke? Saya pandai cakap ni sebab saya ada knowledge nak bercakap. Okay? Dulu saya tak pandai bercakap. Okay? You kena ada knowledge macam mana nak bercakap tentang sesuatu. Kalau you nak cakap tentang apa tau, kalau you nak cakap tentang pokok, you kena ada knowledge tentang pokok. Barulah you boleh cakap. And then you practice. Pokok hijau, pokok ini, pokok ini. Practice. And then you akan jadi confident. Betul sih, bila keluarkan duit untuk ilmu, rasa lapar, you tak risau duit saya sendiri dan alami. Ya, betul. Ada student saya yang berhutang mata-mata dengan ilmu. Dan saya yakin ramai sangat orang kat luar sana yang tengok yang bergadai kerana ilmu. Dia ada yang jual emas. Ada yang jual emas isteri dia semata-mata nak dapatkan ilmu. Ada yang jual pinjam emas mak dia nak semata-mata. Ayu jangan buat pula kan. Semata-mata nak belajar ilmu. Saya nak tunjukkan kesungguhan sebenarnya. Okay, kita jangan bagi letak alasan. Keep letak alasan dalam dunia ni. You akan dapat alasan saja. Cari jalan. Yes. Sekarang kita keluarkan duit untuk bersedekah. Tu kalau duit. Kalau itu je duit yang tu kita boleh stop. Okay, tengok kepada pembahagian. You ada lebih, you sedekah. You kalau tak ada lebih, you rolling dulu untuk beli stok, dapat sedikit keuntungan. You bahagikan. Okay, sedekah mengikut kemampuan you. Okay, dan sedekah ni kalau you nak faham, tak semestinya dengan duit. Dengan ilmu yang you boleh sedekah juga, dengan adik-beradik, dengan
dengan pertolongan kita, kita boleh sedekah juga. Nak share duit bisnes kita tu tak boleh guna tu. Tu boleh guna sedekah hari, boleh tak masalah? Ha, ada kebahagiaan. Ha, itu nanti kita kena belajar tentang ilmu pengurusan duit pula. Ha, macam mana kalau kita dapat keuntungan RM10, ha, kita sedekah RM1, RM9 tu buat modal. Ha, ada pembahagian yang macam tu. Kalau ada kawan yang bukan sama jantina, selalu chat tapi hanya untuk berbual, bukan jangka benda yang penting, jadi kita tilangkan. Ini kau nak suruh aku jawab pula, Masya Allah. Tapi kau start, kena go for hukum asal itilat. Hukum asal itilat haram, kecuali ada darurat, kecuali ada hajat. Kalau region, boleh saya tak perlu dah sebut, kalau tidak lelaki yang saya tak mula kata. Yes, kalau jadi agent for the first time for produk tersebut, macam nak marketkan. Okay, you kena cari kekuatan produk itu. Value produk itu. Apa produk atau services you, agent yang you buat, produk yang you buat tu, boleh selesaikan masalah orang. Safe life ya, tak mau. Gurau. If you terima tu, kalau pagi buku anda, if you run application, belum lagi, saya belum buka lagi. Saya belum buka lagi untuk under public, publish under Ephira. Research kalau bikin untuk kaya boleh ke? Boleh, tak salah. Dan you akan dapat kaya je lah. Kalau kita student at the same time nak buat business, how? Dah 10,000, 100,000 juta kali saya jawab. Dan belajar pengurusan duit dengan siapa? Dengan tu Abdul Basit, yang guru pengurusan bisnes saya. Dia nak hai. Alhamdulillah. Saya dah daftar BYR. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, kita kena cuba yang meyakinkan saya. Cari produk yang boleh menyelesaikan masalah orang. Cari produk yang boleh menyelesaikan masalah. Apa masalah orang Malaysia ni? Ha? Masalah orang Malaysia ni ialah selalu sangat bagi alasan. So you kena cari satu produk yang boleh menghilangkan alasan. Allah. Waktu bila yang sesuai untuk promote produk. Okay. Waktu PKP ni semua waktu sesuai. Ha, tapi waktu-waktu peak dia macam malam, petang, okay, pagi. Suara tak jelas. Memang saya sengaja tak nak bagi jelas. Bagilah tahu how. How apa tu? Saya dah bagi tahu dah tadi. Kalau ini nak bisnes, you kena ada jadual. Okay, you nak belajar. Nak bisnes, you kena ada jadual. Waktu bila you nak bisnes, okay, dah habis belajar, dah habis buat homework, dah habis ni, bagi masa 2 jam. 2 jam untuk buat bisnes. Dah habis 2 jam tu, buat balik kerja sekolah balik. Buat kerja student. Contoh berat badan. Yes. Berat badan naik, so jual lah produk yang boleh menguruskan badan. Simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir Rohan. Rizal, banyak yang dapat. Banyak kan yang dapat kan? Saya nak kalau boleh, sebelum you masuk, saya punya seminar lepas booster yourself, you dah settle kan masalah minda you, masalah hati you, masalah apa ni, teknikal-teknikal simple macam mana nak start business dan sebagainya. Okay, you dah start boleh buat duit. Apps tuan yang selalu tuan guna untuk editing. Oh, apps, good lah, good session. Snapseed. Kadang-kadang saya guna Apple punya editing je. Kadang-kadang saya tak edit pun, saya post je. Saya suka post je. Jadi kita istiqamah, tak jadi kita adjust. Saya bisnes tadika, kalau ni ayah ada pesan kena servis yang bagus, tapi kalau tak ada kaki tangan yang cukup nak buat channel sebab tak PKP. You kena ubah bisnes model you tau. Ada ramai orang bisnes tadika, macam ada saya tengok contoh, ada seorang ni dia bisnes tadika je lah. Tapi sebab ke PKP ni, okay, dia tambah bisnes dia. Dia bukan buang bisnes tadika dia. Dia rehatkan sementara dan dia tambah bisnes dia. Tambah bisnes. Jual apa tau? Dia buat delivery grocery. Dia boleh buat 40,000.
suggest kamera yang padu untuk vlog kamera iPhone. Ada tak 98? Ada? Setiap live tuan saya dapat nombor baru. Terima kasih. Ha, okay. Saya nak you apply ilmu yang saya cakap ni. Kalau you tak apply, you dah ke. Okay ke okay ni? Okay. Saya lagi 3 minit kot. Saya dah 3 minit lagi. InsyaAllah 3 minit lagi saya settle. 3 minit lagi kita settle. Okay, ada soalan-soalan lain? Ke nak live dengan saya? Ada yang nak live dengan saya tak? Kita macam mana if you apply University Overseas. Ya, pergi dekat website University Overseas tu, apply. Pula IG banyak, tak ada efek. Tak ada efek tak? Ada orang cakap kalau follow banyak, bias jadi lebih yakin untuk beli. Betul? Antara salah satu orang trust adalah kita ada ramai fans, ramai follower. Tapi untuk permulaan bisnes, jangan beli follower. Bina konten dulu. Bagi orang nampak bisnes kita, bagi orang kenal, bagi orang suka dulu. Kalau you ada banyak follower sekalipun pada awal tapi orang tak suka bisnes you, you banyak sangat menjual, you tak akan buat duitnya. Video copywriting musician tu ada dekat mana tuan? Dekat FB page. Nah, tapi saya ada hal. Teruskan ada hal. Okay. 2 minit lagi insyaAllah. Saya nak sambung balik kerja. InsyaAllah doakan. May life. Okay. Dah dia, come on. Cepat approve. Lambat. Lambat kita cancel. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Syafiqah. Anda wajib berjaya. Cepat dia. Lambat ni. Allah, astagfirullah. Alhamdulillah banyak ilmu saya dapat kerja dengan Allah. Ya. Alhamdulillah. Teruskan belajar ilmu. Teruskan belajar ilmu. Konten tu kalau buat greeting ke share quotes ke pun dikira tak. Yes. Betul? Okay, dikira juga. Itu as one of the content. Tuan ada buat live jadual ke asyik terlepas. Okay, selalu saya akan buat live. Okay, you all kena tahu kan. Saya selalu buat live pagi selepas subuh. Kita akan Assalamualaikum. Gelapnya, Masya Allah. Salam. Okay, apa khabar? Tak dengar lah suara. Okay. Dengar tak? Dengar tak? Okay. Dengar. Okay, kenalkan diri. Okay. Kenalkan diri. Nama saya Ainul Mardia. Okay. Lagi umur? Saya berumur 19 tahun. InsyaAllah muda. Okay. Dia buat apa sekarang dia? Dia sekarang menunggu waktu untuk masuk sekolah. Sekolah kat mana? Sekolah kat KV Gombak. College Vocational Gombak. College Vocational Gombak. Dekat tu dengan rumah tu. Okay, apa yang saya boleh buat bantu dia? Apa yang saya boleh tolong ni dia ni? Tolong saya naikkan sale. Okay, dia is the one of my team Bismain sebenarnya. Dia pernah berbisnes keripik dengan Bismain. Okay, dia macam mana? Cuba cerita sikit. Macam mana dia start bisnes keripik dengan saya dulu? Masa tu macam main masuk je kan sebab abang Efi kan ni kan macam free time tu nak masuk nak jadi agent tu kena free. Tu so, macam dia pun macam takpelah try je lah. Tak ada hati pun sebenarnya. Yes. Sahaja je. Okay. Tu yang macam bila start promote tak tahu pula jadi banyak. Yes. Tu so, bila dia start banyak tu yang jadi seronok and then teruskan. Okay. Dia dah jual berapa pack keripik dah? Dia ada follower ke dia? Dia biasa je. Biasa je kan? Apa ni? Dia saya bukan orang yang dia kenali. Okay, dia dah jual berapa pack dah keripik? Rasa dah berapa dah banyak dah. Lebih 30. Lebih 30 dekat 40? 40 kali dengan RM15 eh? 40 kali 15 apa dia? Alamak.
40 kali 15. Ya, calculator ni. Calculator, calculator. 40, 40 kali 15. 600. 600. Buat main-main je ke dia? Main-main. Main-main je. Okay, post dekat, bagi tu kat family, bagi tu orang kawan, bagi tu kat lecturer. Yang beli pun terlalu lecturer, kawan-kawan. Yes. Family. Sebenarnya, susah ke bisnes ni kalau kita ada ilmu ni? Senang tak bisnes kalau ada ilmu? Tak susah pun. Kalau kita senang, jadi jalan, jadi smooth je. Yes. Masa first, saya bagi tahu dia untuk dia letak dekat bio tu, letak nama saya, terlupa tu semua. Dia buat je kan? Dia tak ada pun cakap kenapa kena buat macam ni, kenapa buat macam ni kan? Yelah, sebabnya time tu kan dia tak tahu apa-apa. So dia ikut je. Ya, yeah, betul tu. Sebab ramai sangat orang hari ni yang dia kata bila saya bila saya suruh buat konten, buat contohnya dekat laptop, dekat buat ads dekat laptop kan, dia kata tak boleh buat guna phone ke. Itu antara satu derhaka kan. Cakap, saya suruh buat laptop, buat jelah laptop, dengar cakap saya. Jangan degil. Jangan degil. Okey, lepas subuh lah. Okey, ada apa-apa korang nak tanya kat dia ni ke? Tanya kat dia ni. Why. Buat je dulu. Okey, buat je dulu. Kalau okey, kita teruskan lah. Kalau dia dapat sale, dia teruskan kan? Sekarang pun dia still lagi order lagi. Yep, nak tambah lagi sebenarnya. Nanti dia rasa. Nak tambah eh? Okey, baik. Masya Allah. Senang je, bisnes ni tak susah pun. Habis tu kalau buat kontes, marketing ke? Yes, kontes is the one of the marketing. Kita kena buat kontes tu, time buat paid review. Buat je. Peduli ke apa orang kata, buat je dulu. Tutup telinga. Okay, dia ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Sebelum kita endkan live ni. Tak ada, sahaja je. Sahaja je. Okay, semoga dia dipermudahkan segala urusan. Okay, dipermudahkan family semua, tambah rezeki, panjang umur. Nak masuk belajar tu, belajar dengan baik, insyaAllah. Pandai-pandai kan bagi masa. Okay. Kalau belajar-belajar, bisnes-bisnes. Lepas tu, kalau berkawan-berkawan, okay? Okay. Okay, itu saja. Beres. Bye. Okay, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Dia buat bisnes sendiri ke? Dia tu ejen. Ejen keripik. Kerja engineer juga dia tak? Tak. Saya tak kerja engineer jual keripik sendiri ke tak? Dia ejen. Ejen keripik. Okay, dia lepas konten pasal itu macam mana hingga lagi tak? Okay, nanti tanya dia lah. Okay. Saya insyaAllah, mudah-mudahan Allah terima doa kita. Allah jawab segala persoalan kita. Okay. Saya nak jemput anda semua untuk sama-sama kita dengan saya berbisnes, tingkatkan sales bisnes anda. InsyaAllah. Saya macam nak bikin aktif. Saya akan ajar dekat saya punya seminar. Okay. Doakan saya insyaAllah. Mohon maaf jika ada kesilapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.